Sejumlah momen unik tersaji saat pengundian nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden Selasa 14 November 2023. Salah satunya adalah momen tos antara Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar. Momen itu terjadi pasca Prabowo Subianto memberikan sambutan. Keduanya melakukan tos tepat di depan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, yang terlihat diam saja melihat momen itu. Ekspresi dia Megawati tak hanya kala itu saja. Saat Prabowo berjoget ria selepas memberikan sambutan, Megawati juga terlihat diam tak bergeming. Ada masalah apa nih Bu Mega? Sebelumnya, saat Prabowo menyampaikan pantun, Megawati juga hanya diam tanpa ekspresi. Padahal, audiens di ruangan itu terlihat tersenyum dan bergemuruh saat Prabowo menyampaikan pantunnya. 1, 2, cempaka biru. 3, 4, dalam jambangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Sebagai informasi, ketika paslon resmi mendapatkan nomor urut pada Pilpres mendatang, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut pertama, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat urutan kedua, sementara urutan ketiga menjadi milik pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.